pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 22 Desember 2017, Bupati Klaten tertanda Sri Mulyani. Daftar lampiran keputusan Bupati Klaten nomor 821.2/0293/29 tanggal 22 Desember tahun 2017. Nomor 1, nama NIP Dr. Roni Rohmito Mkes 1961228198711002, pangkat golongan ruang pembina utama muda 4C, jabatan lama staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, jabatan baru asisten pemerintahan dan kesra Sekda Kabupaten Klaten. 2. Dr. Andes Haji Purwanto Anggono Cipto MSI 1959091198061016, pembina utama muda 4C, jabatan lama Kepala Dinas Perhubungan, jabatan baru Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah. 3. Haji Joko Yono Esos MM 1965011 1986011001, pembina utama muda 4C, jabatan lama Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, jabatan baru staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. 4. Insinyur Wahyu Prasetyo MSI 1960-0805-1988-12-1003, pembina utama muda, jabatan lama Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, jabatan baru staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. 5. Haji Edi Hartanto SHMM 1959051719603108, pembina utama muda 4C, jabatan lama asisten pemerintahan dan kesra Sekda Kabupaten Klaten, jabatan baru sekretaris DPRD Kabupaten Klaten. 6. Surti Hartini SHCN 1963088-1989-03-2010, pembina utama muda, jabatan lama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten. 7. Sunardi SPD MN 1958-0810-1977-01-1003, pembina utama muda 4C, jabatan lama staf